Kita panggilkan Benny. Malam semuanya. Nama saya Benny, biasa dipanggil Benny. Emang parah ya Yuda Keling ini. Udah close mic jelek lagi. Mendingan juga saya. Jelek tapi close mic. Tapi bener ya omongan Yuda Keling tadi ya. Jadi saya ini emang close mic di awal. Dan saya itu cuman sampai 13 besar ya. Tapi saya bangga. Karena saya jadi satu-satunya komik yang close mic di minggu ketiga ya. Dan pas masih saya di karantina ya, saya itu sering mengalamin kejadian-kejadian aneh ya. Salah satunya itu adalah sekamar sama Yuda Keling. Itu kamar langsung suasananya berasa kayak di krematorium gitu ya. Dan ada satu lagi kejadian yang ini gak bisa saya lupain ya. Yuda Keling waktu sebelum tidur tuh dia ternyata pakai masker bengkoang ya. Ini ada buktinya. Ini saya mikir semalaman maksud Yuda Keling ini apa sih sebenarnya? Saya sempat seuzon kalau Yuda Keling ini pengen bikin bangkrut produsen masker bengkoang yang dia pakai itu ya. Tapi akhirnya saya sadar kalau sebenarnya Yuda Keling ini religius orangnya. Dengan memakai masker bengkoang dia masih percaya sama mukjizat ya. Sekian dari saya, terima kasih.